Eh tak apa, double tak apa. Yang Roma ke Hizo tu pun banyak. 10 dengan 7. Saya kalau kalau goal laner kan, saya semua yang saya nak cakap tu tak boleh masuk dekat TV. Dah ada macam-macam carut dah. Macam mana Roma punya kiri lebih tinggi? Tapi sekarang kita akan terus masuk ke dalam drafting phase. Selangor Jaya, mereka terus keluarkan Minotaur, Angela dan juga Yuzong. Manakala Bounty, mereka bankkan Matilda dan juga Nolan. Kalau, apa dia ni? Kalau kita nampak dekat game pertama tadi, satu pujian juga kita boleh buat kat Selangor Giant. Mereka tak underestimate dekat Bounty Esports. Kalau kita nampak kat awal permainan tu, mereka agak pasif sebab cuba nak cari kat mana agaknya retak permainan yang sesuai untuk mereka adapt dengan Bounty Esports ni. So bila dekat pertengahan permainan tu, bila mereka dah nampak, okay, Bounty Esports mereka akan buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. At the end, mereka tahu apa yang perlu buat sampai end the game. Tak, sekarang ni yang menjadi tumpuan saya, pasukan Bounty game yang pertama, first band mereka adalah Minotaur. Selangor Giant melakukan perkara yang sama, mengeluarkan Minotaur. Jadi, adakah ini yang beri impact yang besar? Macam mana mereka nak corakkan mereka punya composition? Paling-paling yang saya boleh fikir pun adalah counter engage. Kalau tanya Gorgeous, rasanya dia tak boleh jawab pun. Nanti tiba-tiba tengok Arkadia datang sini cakap, kau jangan cakap eh. kita tengok korang punya interview dah. Dah tahu dah. Kau nak OT lagi tak? Oh ya, yeah, tanya juga. Kalau siapa buat mistake dalam training, selalunya apa hukuman dia? Ya Allah, Danilo. Tak ada. Apel dah tanya dah. Apel dah tanya. Yelah, dalam training. Dia cakap tak ada. Dekat training pun tak ada mistake. Tapi memang dekat Selangor Jaya, korang ada PR training ke untuk pastikan bila Bros tanya ke, kita orang tanya ke, korang jangan terleak apa-apa? Ada PR training dengan saya lah. Oh, dengan awak? Banyak betul kerja kau. Banyak betul kerja kau. Sir Gorgeous ni, dia banyak kerja dekat belakang. Dia dah bagian management dah. Kumpul duit nak kahwin ke? Rasanya kena ada extended interview kita lagi. Extended interview. Alright, Valentina terus saja diambil. Lepaskan Selangor Giant. Haris bersama-sama dengan Barat. Respon terus kepada Roger dan juga X-Bomb. Tapi Roger diberikan mungkin kepada pengguna aslinya. Eh, kalau story me antara player, saya tak terkejut kalau dia pakai hero pelik-pelik. Okay. Sebelum ni dia yang bawa Hellcurt Mid. Julian pun dia pernah bawa. Sebab saya rasa story me ni, dia lahir-lahir memang terus 10 ml. Serius, aku rasa macam story me kalau tak training pun tak apa. Jangan. Tengok, kau just pun setuju kan? Betul-betul. Sebab aku tengok, Gorgeous penyerang pun tak tinggi. Story penyerang pun tak tinggi mana kan? Haa, tak tinggi mana pun. Haa, tengok. Aku, I know my boy. Story me ni, dia penyerang tak banyak pun. Wow. Dia main akaun lain ke? Tak ada. Main akaun dia. Berapa aja sah? Haa? Season ni puluh-puluh je kan? Haa, puluh-puluh. Haa, baru 20. Tak sampai 100 pun. Haa. Aku lagi tinggi pada dia. Iya. Wow. Sekarang ni, SRG has the youngest roster in MPL MY. Average age of SRG roster is 19. Wow. Okay. Siapa yang paling tua? Siapa yang akan jadikan sebagai captain ataupun yang meletakkan diri dia sebagai leadership dekat pasukan Selangor Giant sendiri? Yums. Oh. Sebabkan dengan dia punya pengalaman ataupun? Ah, pengalaman dia. Alright. Bagus sebab kita dapat lihat ketika dekat pasukan lama pun dia pernah jadikan sebagai in-game leader. Jadi mungkin perkara tersebut Selangor Giant nampak dan gunakan sebaik mungkin. Lagi-lagi dia bermain sebagai roam, banyak lagi dia bergerak dekat sekitar map menyebabkan dia the best option lah untuk letakkan sebagai captain untuk pasukan Selangor Giant. Sekarang ni saya tengok pada draft, saya tengah fikir apa idea Selangor Giant dengan X-Bot dekat sini sebab biasanya X-Bot memang kena counter dengan Pakito. Pakito pun dah diambil. Jadi saya tengah fikir apa yang mereka nak counterkan Pakito tersebut dan saya rasa job desk tu akan jatuh kepada Yums untuk pastikan yang Pakito ni tak membawa masalah yang besar. Kalau tak nak bagi Pakito terlalu overpower dekat bahagian lane ni, antara yang boleh mengganggu dia sedikit dah dekat bahagian sebab dia lawan dengan Xbox. Saya rasa kat sini by right susah sikit sebabkan dia boleh pecahkan armor dengan mudah ke Xbox tu. Cumanya saya pun tak berani nak cakap sebab ni Selangor Giant kan, jadi match up tu belum tentu lagi. Kalau match up tu kalah, belum tentu lagi Kram boleh kalah. Betul. Sekarang Bounty mereka dah bankan Dyroth, di mana mereka expect sama ada Dyroth ni pergi pada jungle ataupun Xbox ni tak main dekat EXP. Sebab sekarang ni unexpected thing yang kita boleh tengok yang mungkin dilakukan oleh pasukan Selangor Giant. Which is kalau kita nak tanya Gorgeous, obviously dia tak kali kat kita. Ke ada Dyroth jungle? Boleh jadi Dyroth mid.
Mr. Kais ni bagilah dia apa-apa hero. Kalau bagi dia Leilami pun ada tak terkejut dah. Yeah. Dia akan menjadi punya. Sebab dia yang penting adalah communication. Bagaimana mereka punya teamwork apabila berada dekat dalam team fight ataupun cuba untuk dapatkan satu serangan nak balas. Or that terus saja dikeluarkan. Sementara tengah-tengah draft ni, nak tanya Gorgeous. Stormy antara yang tak main rank banyak sangat pun dia still perform. Tapi dekat dalam Serang Raja Jain, siapa yang paling banyak main rank sebenarnya? Siapa yang paling gila push? Yang non-stop rank ah. Ah, yang kira non-stop rank ah. Zap. Oh, iya ke? Ah, dia non-stop. Oh, faham. Jadi kalau banyak info pun boleh dapat daripada dia lah. Ya. Yeah. Oh, faham. Jadi lepas ni kita jangan pasang mana kamera, kita interview Zap, barulah kita dapat idea macam nak kalahkan Serang Raja Jain. Boleh jadi? Jadi sekarang ni untuk bounty mereka dah dapatkan Pakito. Hari ni kemungkinan besar akan pergi pada goal lane. Jadi nak tak nak mereka kena tunjuk diorang punya Roma dan lagi sekali mereka akan menggunakan Cho. Saya sebenarnya terkejut. Boleh dengan orang gelak kan? Ya. Saya ingatkan Riz yang bercakap. Ha. Saya pun ingat korang yang bercakap. Saya kalau bercakap. Oh, awak yang bercakap sebab bunyi bukan macam awak. Macam dia macam bahasa lain tau. Ah, dia bahasa lain, bukan bahasa kita. Apa yang kita dengar tadi? Tak apa. Gorgeous mungkin tak tahu. Tapi walau bagaimanapun sekarang ni, dengar je Chow sekali lagi. Tadi tak memberikan impak yang sangat besar pun. Tapi dia ambil benda sekali lagi oleh Yan Lord. Apa itu benda yang baik ke? Macam... Tak, dia ambil Chow ni sebab dia tak nak kasih Yum je. Memang sengaja. Memang dia ambil untuk respect je. Tapi kalau respect tak jadi. Itu lain cerita lah, itu lain cerita. Tapi wow, mereka menunjukkan akuni dia bersama-sama dengan Alot. Persoalannya kita tak tahu siapa duduk kat siapa tau. Siapa duduk kat siapa? Untuk Serangga Red Giant. Boleh? Betul? Faham tak? Kau faham tak? Janganlah marah. Tak, bukan marah. Gwyn boleh jungle, boleh roam. Roger boleh... Roam, boleh jungle, boleh... Rasanya jungle Gwyn, Arlet roam. Ah, betul. Ah, okay. Gua je cakap betul. Tak, saya dalam diam. Saya banyak study SRG ni tau. Oh, iya ke? Saya pun tengah cari cara nak kalahkan orang. Wow. Walaupun tak ada team. Tapi semangat tu kena ada. Alright. Dan pick terakhir adalah Novaria. Okay. Dengan ni, rasanya akan 2-0 ke tak, Gorgeous? Kita balik awal. Kita terus pass kepada Casters. Dengan saya ucapkan kepada Lafel dan juga Gorgeous. Lawanan Selangor Red Giant di game yang pertama dapatkan kemenangan. Mereka kembali di game yang kedua cuba untuk menutup tirai hari yang kedua minggu yang keempat ini dengan kemenangan 2-0. Mampukah mereka melakukan perkara tersebut? Hanya Bounty yang mampu menentukan perkara tersebut. Tirai tutup tak tutup, kita nak tengok macam mana Bounty Esports mampu ataupun tidak mereka memburu pasukan Selangor Red Giant untuk game yang kedua ini. Jadi tak buang masa, kita akan terus masuk ke dalam line of down untuk saksikan perlawanan yang kedua antara pasukan Selangor Red Giant menentang dengan pasukan Bounty Esports. Mampu ataupun tidak mereka mengekalkan 2-0 di minggu yang keempat ini. Sangat-sangat penting untuk mereka tampil menjadi yang terbaik di dalam MPL Malaysia musim ke-13 manakala untuk Bounty berlawan untuk teruskan perjalanan. Ya, Selangor Red Giant bermain di bahagian warna biru. Pasukan dan Bounty Esports akan bermain di bahagian warna merah. Lawanan di antara dua negeri yang berbeza, Selangor dan juga Sarawak. Satu berada di Central, satu lagi berada dekat Borneo. Jadi ini perlawanan yang akan meneruskan legasi negeri masing-masing. Selangor Red Giant ingin memulakan perlawanan ini dengan sebaik mungkin. Memaksa pasukan Bounty Esports terus cedera dan terus cedera. Awal lagi sebenarnya permainan kita, namun begitu boleh nampak bagaimana pasukan Selangor Red Giants agak agresif di awal permainan setakat ini yang membuatkan pasukan Bounty Esports tidak boleh bergerak dengan terlalu bebas. Di tengah nampakkan bagaimana Stormy, walaupun dia bersendirian, dia tahu bagaimana untuk memancing oleh pasukan Bounty Esports untuk bergerak ke hadapan berjumpa dengan dia. Tapi di bawah kali ini, nampak Avos agak tidak selesa. Ya, padahal sebenarnya matchup tu terbalik. Maksudnya Pakito yang boleh pressurekan sedikit dan sebab sebenarnya. Tapi perkara yang sebaliknya pula berlaku yang menyebabkan pasukan Selangor Red Giant yang ada kelebihan dekat bahagian EXP lane. Manakala dekat bahagian gold lane juga kita boleh saksikan Innocent. Dia main sedikit pressure dalam game ni sebab dia tahu untuk berhadapan dengan Haris tidak boleh terlalu terburu-buru. Sebabkan perubahan yang ada, Shin yang mudah untuk dapatkan dan sebagainya. Ya, dia tahu bagaimana pengguna Haris ini adalah lane bully tapi panda. Sorang-sorang terus dijadikan sebagai first blood bagian atas. Walaupun ada percubaan bantuan daripada Yan Lord sementara tadi tetapi agak lewat menyebabkan pasukan Selangor Red Giants terus mendapatkan ahli pasukan Bounty Esports.
Ya, cubaan yang dilakukan oleh pasukan daripada Selangor Red Giants tadi yang memaksa gerakan daripada Bounty Esports supaya mereka tidak boleh keluar lebih daripada kawasan mereka sendiri. Ini adalah salah satu gerakan yang baik dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giants untuk memaksa Bounty Esports berada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Tapi kita nampak bagaimana Stormy dan juga Kram, mereka ada dekat bahagian bawah. Mereka halang untuk Aziz dan juga daripada Half-Off sekali untuk dapatkan level kat bahagian bawah. Jadi macam dia berikan tekanan supaya turtle pertama ni akan dimiliki oleh pasukan Selangor Jaya dengan mudah. Tapi mungkin akan ada contest juga daripada pasukan Bounty Esports nanti. Sekarang ni untuk pasukan Selangor Giants, mereka berikan fokus untuk dapatkan turtle yang pertama. Tapi untuk bagaimana final slash kepada Yus mendapatkan dua pemain mencari ada pasukan Bounty Esports terus mendapatkan mangsa yang seterusnya. Yuna yang ditumbang oleh Sikais mendapatkan juga turtle yang pertama setakat ini untuk pasukan Selangor Giants. Mampu untuk mendapatkan segala berita baik untuk awal permainan. Ya, berita baik yang baik ditunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Nah, mengekalkan momentum mereka. Cuba untuk cari kias terusnya. Yalok yang hilang kali ini. Tengok kamera Havos. Mungkin akan ditumbangkan namun begitu. Dia masih lagi sempat untuk melarikan diri pada genggaman oleh pasukan Selangor Red Giant. Untuk minit yang ketiga. Ya, betul-betul kita nampak bagaimana sukaranya untuk pasukan Bounty Esports keluar. Namun, kenapa pasukan Selangor Red Giant terus saja menunjukkan kenapa mereka layak untuk berada di tangga yang paling atas Liga MPL Malaysia. Ya, mereka cuba untuk mengukuhkan kedudukan tersebut memaksa pasukan-pasukan lain sukar untuk mengejar mereka. Kemenangan 2-0 pada hari ini pastinya akan menunjukkan satu statement yang besar di mana mereka dah ready untuk main di bahagian dan playoff. Serangan akan dilakukan oleh Kram sekarang ini terhadap Havos yang nampaknya sukar untuk bergerak walaupun menggunakan hero Pakito ini. Kali ini apa yang kita boleh nampak untuk pasukan Bounty Esports, sekali lagi mereka boleh dikatakan sedikit kesilapan yang sama dilakukan sebelum di game yang pertama. Mungkin boleh cuba untuk cari cara, tapi setakat ini pun tak nampak cara sebenarnya untuk mereka nak counter pergerakan pasukan Selangor Red Giants untuk minit yang keempat. Ya, itu yang cuba dilakukan oleh pemain daripada Selangor Red Giants. Bounty sekarang ni mereka kena memikirkan cara yang sebenar macam mana untuk at least berhentikan pasukan Selangor Red Giants untuk bergerak dengan lebih agresif. Itu yang perlu dilakukan oleh pasukan daripada Bounty Esports untuk at least mereka boleh bernafas sedikit dalam game ini. 66% kemenangan yang diberpihak kepada pasukan Selangor Jaya ketika ini berdasarkan AI winning prediction. Kita nampak bagaimana untuk mereka sendiri sangat-sangat selesa bergerak ke kawasan jungle. Tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa yang boleh ganggu. Dan untuk Barat sekalipun, kalau dia tak boleh nak dapatkan stat, dia tak keras untuk berada dekat bahagian hadapan. Dan bila dia tak boleh nak keraskan bahagian hadapan, bila dia tak boleh nak lakukan gangguan, Yanlok juga suka untuk melakukan sebarang pick-off. Ya, bercakap tentang pick-off itu yang diperlukan oleh pasukan daripada Bounty Esports untuk mereka memulakan serangan terhadap pasukan Selangor Red Giant yang menyebabkan sekarang ini agak sukar. Oh, memang sangat sukar. Sekais masuk mencari mangsa yang ada tapi Yum bisa ditumbangkan terlebih dahulu oleh Havos. Namun itu Yanlok sempat lagi dijatuhkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Tapi tengok bagaimana mereka mungkin akan paksa mencari Stormy. Namun itu double kill. Didapatkan oleh Havos. Turtle yang ada ruang untuk pasukan Bounty Esports sekali ini. Nampaknya pasukan Bounty Esports cuba untuk melakukan pergerakan yang sedikit agresif tetapi innocent menggunakan masa yang ada untuk mendapatkan tarik yang berada di bahagian atas. Ya, satu trade yang baik bagi pendapat saya bila mereka sekarang ini menjauhkan dari segi kutipan gol terus saja dapatkan 2,000 tapi dengan adanya special migration. Oh, innocent tiba-tiba saja sampai cuba untuk mencari mangsa pada pasukan Bounty Esports tapi tukang kepada Yanlok cuba untuk melakukan tendangan ke atas Sekais. Sekais akan berbahaya dengan mampu untuk melarikan diri tetapi Sekais terus dijatuhkan oleh Panda di kedudukan Orange Bow sebentar tadi. Ya, terlalu ke depan pula sebenarnya. Tapi tidaklah memberikan impak yang terlalu besar sangat sebab masih lagi dipegang oleh pasukan Selangor Red Giant. Innocent kena ingat, ini adalah snowball gameplay yang ada kepada Roger. Kalau dibiarkan begitu saja, kalau dibiarkan begitu lama, ini akan menyukarkan lagi pasukan Bounty Esports. Dia kena ingat, Skies, dia menggunakan Gwyn dekat bahagian jungle. Jadi tidaklah terlalu efek besar kalau mereka kerahkan segala efek untuk jatuhkan dia. Ya, dan harus diingat apabila pasukan daripada Selangor Red Giant, mereka ada banyak hero yang boleh untuk menurunkan nyawa dengan pantas. Ya. Menyebabkan ada finisher daripada Innocent senang untuk melakukan tugas beliau. Lagi apabila dia memegang Purify instead of Roger memegang Retribution. Jadi ada escape mechanism. Nope. Tapi sekarang ni Kram diasak oleh 3 orang pemain. Bukanlah waktu yang sesuai untuk beliau. Flag di bagian bawah. Oh, tapi kali ini Havos yang terus dijadikan sebagai trade di mana sebentar tadi kita nampak bagaimana pasukan Selangor Red Giants di bahagian bawah telah pun kehilangan Kram. Tapi kali ini Sekais yang telah pun berada di bahagian bottom lane cuba untuk mencari ruang mendapatkan pasukan Bounty Esports ataupun mempertahankan
Tak ada yang ada tapi terpaksa berikan saja kepada pasukan Bounty Esports sekaligus memberikan ruang kepada Innocent untuk membeli masa mendapatkan menara yang berada di bahagian atas. Turret outer dengan turret inner. Sememangnya penting untuk mendapatkan turret inner tersebut. Turret dalam untuk pasukan Selangor Red Giant. Mereka berjaya untuk mendapatkan push yang jauh. Saya boleh katakan dekat bahagian long lane dan pasukan Bounty Esports mereka mendapatkan turret yang pertama mereka di bahagian bawah. Itu juga sangat-sangat baik untuk mereka. At least ada vision, at least ada farm untuk Panda. Sekarang ni Panda bermain dengan sangat-sangat cemerlang, iaitu 2-1-2 daripada sudut KD. Ya, dia mereka berjaya mendapatkan JT sebentar tadi. At least memberikan sedikit sebanyak boost kepada semangat pasukan Bounty untuk meneruskan perlawanan ini untuk mendapatkan turtle dan seterusnya. Tapi dengan adanya zoning yang begitu baik daripada pasukan Selangor dan Jaya menyukarkan tugas pasukan Bounty melainkan mereka ada suppress strategi dekat sini. Oh, cuba untuk mencari kedudukan Yums tapi Sekai masih lagi menggunakan masa yang ada untuk mendapatkan tetap kali ini tetapi terpaksa memberikan kedudukan Yums kepada Panda. Kali ini untuk pasukan Selangor dan Giants mereka nampaknya berikan fokus untuk mendapatkan segala resources yang ada bukanlah kepada kill untuk minit yang ketujuh. Ya, bukanlah satu perkara yang baik ketika ini. Tapi untuk pasukan Bounty Esports, kita perlu beri pujian kepada mereka sebenarnya. Mereka berani untuk melakukan sebarang percubaan, mereka berani untuk pergi ke hadapan dan mereka tahu kat mana yang mereka perlu jatuhkan terlebih dahulu. Mereka long in dekat dekat Yum, jadi tak ada efek crowd control yang besar sangat boleh dikeluarkan selepas ini. Sepakan yang baik, tak ada purify, itu info yang bagus sebenarnya daripada Young Lord. Ya, mereka boleh bergerak dengan agresif, berikan fokus terhadap good lead tapi lihatlah di bahagian atas. Cubaan bersama Pulse. Agak bahaya Stormy, nyawa dia sangat-sangat rendah. Kali ini dia perlu melarikan diri daripada genggaman lepaskan Bounty Spot tapi tukar Yuna. Dia mungkin akan ditangkau oleh Nissan. Cuba untuk mengeluarkan damage yang mencukupi tetapi sayang sekali tidak mampu untuk menumbangkan pasukan Bounty Esports begitu saja. Sudah cantik apa ditunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant. Red Giant untuk menghalang walaupun gerakan daripada Bounty Esports tadi agak sikit berbahaya. Mampu untuk menghukum pemain daripada pasukan Selangor Red Giant. Kalau berkali-kali mereka melakukan perkara tersebut, mereka boleh melakukan sikit sebanyak gerakan-gerakan yang akan menghukum pemain daripada pasukan Selangor Red Giant. Mencerahkan lagi peluang mereka mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini kerana masih lagi hanya 2,000 yang dipisahkan selepas 8 minit hampir masuk ke transisi di bahagian fasa B-game. Oh, Avos! Seorang-seorang saja begitu mudah untuk ditumbangkan oleh pasukan Selangor Red Giant sekali ini. Nampaknya pasukan Selangor Red Giant cuba untuk merapatkan kedudukan mereka dengan pasukan Bounty Esports untuk minit yang ke-9. Ya, Avos, sebentar tadi cuba untuk melakukan satu pergerakan di bahagian bawah tapi sayang sekali disedari oleh pasukan Selangor Red Giant dengan kemas mendapatkan kill yang mudah saya kira. Tapi dekat bahagian atas Panda berjaya untuk mendapatkan satu tarik terlebih dahulu. Kali ini mereka bermain dengan lebih perlahan untuk mendapatkan yang mana sahaja mereka boleh dapatkan, mereka akan cuba untuk dapatkan. Kalau nak masuk dekat bahagian teamfight, mereka cuba elakkan terlebih dahulu melainkan akan ada satu pick-off yang baik dan target itu yang mereka mahukan masing-masing dah bersedia. Sebenarnya itu satu strategi yang baik di mana kalau ada teamfight, mereka elak dan memaksa untuk pasukan Selangor Giant puas untuk dapatkan teamfight tersebut dan mereka kena dengan lebih berhati-hati lakukan cubaan untuk mengelak sebab kalau mereka berjaya melakukan perkara tersebut kemungkinan Selangor Red Giant akan melakukan kesilapan. Kali ini nampaknya pasukan pada Bounty Esports lebih agresif berbanding dengan game yang pertama cuba untuk menyekat segala perjalanan pasukan Selangor Red Giants. Dan begitu mereka kedudukan pasukan ini cuba untuk memancing tapi orang bawah ni Yom cuba untuk mencari kedudukan Yuna. Nama Yuna ditumpang oleh Innocent. Pada cuba untuk masuk ke hadapan tapi kawan-kawan kepada suruhkan mereka di Stormy ditumpang oleh Panda. Cuba untuk mencari Innocent. Sekais masih lagi berada di kedudukan Lord pada kali ini namun Kram yang telah pun mula tarik Lord ke arah pasukan Selangor Red Giant setelah pun direset kembali oleh pasukan Bounty Esports. Ya, satu pergerakan yang baik daripada pasukan Bounty Esports kali ini Panda bermain dengan sangat-sangat baik sekali dan mereka setiap kali akan ada pick off, setiap kali itu mereka bersedia tapi Aziz. Masuk. Tapi Aziz masih lagi mampu untuk menggunakan Astra Recall yang ada di tangan untuk melarikan diri. Namun begitu, Astra Recall juga telah pun dibentangkan untuk memperlambatkan sedikit pergerakan oleh pasukan Selangor Red Giant sebab terus merapatkan kedudukan oleh pasukan mereka dengan kedudukan Aziz. Ya, auto tarik ataupun inner tarik di bahagian bawah milik pasukan Selangor Red Giant telah pun berjaya untuk dipecahkan. Kini kedudukan dari segi tarik yang telah pun dipecahkan telah pun sama rata 3 berbalas 3. Dari segi kill tak banyak yang membezakan, hanya satu kill saja yang membezakan di antara pasukan Selangor Red Giant bersama-sama dengan Bounty Esports selepas 12 minit game yang dipermainkan. Ini adalah satu cubaan yang perlu dilakukan oleh pasukan Bounty untuk kembali bernafas. Avos hilang. Kali ini Yuna mungkin akan dicari. Tahu kapan-kapan yang cukup rendah hilang tengah Innocent. Mencari player seterusnya tapi
Innocent telah pun di-shutdown oleh Bandar. Mencari lagi segala mangsa yang ada pada kali ini. Namun begitu untuk pasukan Wild Esports. Mereka tidak ingin paksa masuk ke hadapan sekali pasukan Selangor Giants. Mungkin akan gunakan ruang yang ada pada kali ini. Telah berjaya untuk mendapatkan dua pemain berpasukan Wild Esports. Untuk berikan fokus mereka mendapatkan lot yang ada. Ya, kesilapan yang ditunjukkan oleh Hamos sebentar tadi. Cuba satu dekat sempakan terlebih dahulu. Sangat cantik. Oh, kesilapan kali ini antara pasukan Selangor Giants ke Bounty Esports. Panda yang cuba untuk masuk lagi tetapi hanya sekadar ingin menghalau oleh pasukan Selangor Giants daripada terus merapatkan kedudukan mereka dengan lot yang ada. Apa yang saya nak cakapkan sebentar tadi, kesilapan untuk Hamos yang berada dekat bahagian hadapan terlalu lama dan kemudian dicari oleh pasukan Selangor Giants. Dia dikorbankan. Yuna cuba untuk membantu tapi menerima nasib yang sama. Mujur. Panda menerbalikkan keadaan dan menghalang pasukan Selangor Giant cuba untuk mendapatkan lock. Ya, sangat penting watak Panda dalam pasukan Dawang TV Sports setakat ini kerana dia antara pemain yang mampu jadikan sebagai the savior. Ya. Untuk kembalikan semangat pemain-pemain pasukan Dawang TV Sports dikala mereka terpaksa menerima tekanan demi tekanan daripada pasukan Selangor Giant. Dan bercakap tentang tekanan, nampaknya pasukan Selangor Giant sepertinya agak sedikit tertekan untuk dapatkan game ini. Ya. Permulaan yang baik daripada pasukan Selangor Giant tapi pasukan Bounty Esports mereka entah dari mana melawan dengan sangat baik. Oh, tak tahu kali ini Kram bagaimana, adakah dia mampu untuk menangkapkan tapi juga baik di Yuna yang telah pun dipakai Innocent. Namun begitu untuk pasukan Bounty Esports cuba lagi untuk mengganggu oleh pasukan Selangor Giant untuk pakai lot yang ada tapi kau tengok bagaimana Seki Ice masih lagi mampu untuk berpakai lot yang ada. Ini semasa kenapa menjadi Panda double kill dipakai pada Innocent. Triple kill berpakai Aziz. Namun begitu Stormy mampu untuk berpakai Havos abad pemain dari pasukan Bounty Esports telah pun dikurgan. Adakah Yalok akan mampu untuk melarikan diri tapi tengok bagaimana mereka cuba untuk mencekarkan Yalok. Yalok cukup rendah. Yalok hilang. Kali ini rata ke atas pasukan Bounty Esports. Lama kita dapat tengok Wipeout pada hari ini. Ya. Ini merupakan Wipeout yang pertama kita dapat saksikan pasukan Selangor Giant berjaya. Walaupun mereka sebelum tadi agak sedikit berbahaya cara mereka bermain tetapi dengan adanya Luminous Lord sekarang ini terus saja memberikan fokus kepada tentara di bahagian tengah. Oh, Selangor Giants akan terus mendapatkan kemenangan pada kali ini walaupun ada beberapa pemain yang telah dihidupkan kembali. Tengok bagaimana mereka cuba untuk paksa keadaan mencari Crystal pada kali ini tapi Sky cuba untuk bertahan tapi tengok bagaimana pasukan Bounty Esports cuba untuk bertahan namun begitu terpaksa memperlambatkan sikit pergerakan mereka. Bounty Esports masih lagi mampu untuk defense. Dia masuk ke hadapan mencari Panda. Tengok bagaimana pasukan Selangor Giants cuba untuk paksa pada hilang tengah Edison. Mencari player seterusnya namun begitu pasukan Bounty Esports datang tahan. Datang dapat datang. Cuba untuk mencari itu bagaimana untuk rekam mereka. Yalu hilang tengah ground dan Crystal. Didapatkan oleh pasukan Selangor Giants. 2-0 ke atas pasukan Bounty Esports. Satu lagi kemenangan 2-0. Berjaya dimiliki oleh pasukan Selangor Red Giant. Selangor lapar, Selangor makan. Kali ini giliran Bounty Esports menjadi mangsa. Ya, begitu kemas sekali. Satu recovery yang baik selepas mereka ditekan pula oleh pasukan Bounty Esports. Menukar arus perlawanan kembali dengan satu teamfight yang kemas. Innocent dengan signature picknya. Bukan sahaja signature, tapi lebih kepada pencetus idea. Roger di bahagian goal lane. Pencapaian yang menarik setakat ini sepanjang 4 minggu. Selangor Red Giant masih mengekalkan rekod bersih kemenangan 2-0. Siapa yang boleh memecahkan kebutuhan ini? Siapa yang mampu untuk menewaskan pasukan Selangor Red Giant at least dapatkan satu poin? Tapi kita akan bersama-sama dengan Rose di atas pentas bersama dengan pasukan Selangor Red Giant untuk sesi interview. Sekali lagi Selangor Red Giants dapat 3 mata penuh maintaining their 2-0 win streak. First of all, hi everybody. Everybody good? Good. Sihat? Good. Nampak hype sangat hari ini. Okay, let's start with Sekai dulu. Sekai, sekarang you guys tengah win streak gila-gila. We could literally see that you guys are full on, you know. Everybody is so hyped. Adakah ada extra pressure bila korang tengah win streak macam ni that you guys macam rasa on stage like, oh my god, the simplest mistake can cost us this entire series? Ataupun you guys main macam biasa, tak ada pressure? Rasanya kita orang just main macam biasa kot. Sebab last season pun macam ni juga. Cuma beza dia, season ni kita orang dah lawan yang team dah kuat dulu, yearly. And last season, kita orang lawan yang tak kuat dulu. So, yeah, season ni lagi confident lah. So, since you guys dah lawan yang kuat, dia macam extra morale boost lah untuk korang. Yeah. Extra confidence. Yeah. Alright, I like that. Okay, can we please pass it to Innocent? Okay, hi Innocent.
Musta? Hello. Okay. Okay. Okay, so Innocent. Now, we know that, you know, you guys have been playing around your hero pool as of now. Will we see unorthodox pick from the side of SRG now that you guys are on a win streak? Like, will you guys be experimenting? Or are you guys still going to, you know, play with whatever you guys have and, you know, treat all the opponents equally? We're just going to do, like, we're just going to play SRG, like SRG, like we used to be. No and experimental. We're still experimenting right now because of the new patch. And maybe tomorrow or next week they can see. Oh, wow. Tomorrow or next week. Is that a sign that kita akan nampak hero yang menari esok? I like that. Okay. So, should I go for... Okay, you know what? Let's go for Yooms. Okay. Alright, Tak Yooms. Okay, santai je. Relax. Tengah relax. Relax. Okay, Yooms. Kita tahu that masa MV dekat Tier 2 lagi, you guys selalu lepak together dan you selalu pergi tengok tournament dorang. Supportive friend. Nah, kita ni stalker actually. So... You rasa berapa confident Yooms untuk jumpa dorang esok? Ha, 100%. 100%? 100%? So, maksud tu 100% you guys menang lah. You guys menang ke? Nak bagi siapa yang menang? Menang, jangan menang. Risau. Jangan risau? Jangan risau. Pass game? Pass game. Wow, apa yang you nak kata cakap dekat MV? Kalau mungkin you boleh Stormy. Bagi. Stormy ada nak cakap kot. Dekat MV. Dekat untuk Subway. Untuk Subway dengan Haru, kata-kata sikit untuk MV. Good luck, have fun. Yeah, Stormy ni memang never change since SMG. Okay, so you guys tak tahu tak MVP siapa? Siapa? Korang rasa siapa sepatutnya MVP perlawanan ni? Okay, apa kata kita tengok MVP? Kram, 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 kram. 3, 2, 1. Ceng, ceng, ceng. Ting, ting. Okay. Innocent! Once again, taking the MVP. Okay, since Gorgeous is on the caster desk today, I want to ask you, why did you guys have a panda book? What's in that book, actually? Actually, I don't know. Coach, I gave the paper. Oh, he just gave it to yeah, you? Yeah, I just want to play. Oh, you just want to play? Ini maksudnya dorang salahkan coach dorang kalau dorang tengah under the heat. Throw the coach under the bus. Okay, Innocent. Now that nananalo kayo, complete win streak. Which team do you think is gonna be able to take 1 point from you either this regular season or in the playoffs? Regular season? Yes. Even one team that you think could take 1 point? I think no one. Wow. No one? Yeah, no one. You're that confident. 9 other teams in MPL and no one can take a point. Yeah, no one. No. No one can beat us. Wow! All right, Stormy. Kita tengah cakap pasal win streak ni kan? So, since kita tengah cakap pasal win streak, Stormy has experienced one of the longest win streak we have in MPL Malaysia, which is in Season 11 when Stormy main dengan pasukan SMG. Semua 2-0. Dan kita tahu dekat MPL Malaysia, dari season 7 tak silap I, orang kata ada second place curse. Mana pasukan yang dekat second place di regular seasonnya akan jadi champion musim tu. You rasa you guys boleh break the curse tak? Dan kenapa? Boleh, sebab kita orang anti-curse. Oh, anti-curse? Ya. Yeah. Okay, betul. Actually, betul juga. Sebab kalau Mars and Sif combo pun, SRG tengah menang 2-0 fast game. Okay, let's pass it to Kram for the last words before I throw you guys off. What do you want to say to all your fans that came today and those that are watching you online? Terima kasih semua for datang sini. Mantap, dorang dah belajar bahasa Melayu. All right, congratulations boys. You guys may now go celebrate your victory. Whoa. Minggu Diraja Seru Saturday. Semua permainan hari ini habis dengan 2-1. Tapi match terakhir 2-0, 3 mata penuh sekali lagi untuk pasukan Selangor Red Giants maintaining the number one slot. Tapi
kita ada permainan lagi untuk esok. Tapi sebelum esok, mari let's show it back to the casters untuk dapat tahu macam mana Selangor Red Giants tutup game ketiga tu. Casters, silakan. Tadi dah nampak tau story media macam, alah nak tanya juga. Sekais dah. Macam mana perasaan Gorgeous dekat atas stage kena interview dengan mana-mana host lah, Rose ke siapa ke. Rasa macam tiga soalan cukup, asal nak tanya lebih-lebih. Dah gelap tu maksudnya ya tu. Tapi suka tak kalau kena interview? Sebab nampak awak ni macam jenis yang agak outspoken. Macam awak ni macam the Sukumat front face untuk pasukan Selangor je. Jadi seronok tak bila ada this kind of experience? Seronok lah sebab saya rasa season ni biar I do the talking, they do the playing lah. Kalau kena dekat dia, bukan kena dekat player. Jadi player selamat, dia pun happy. Yes, betul. Jadi tak lama lagi lepas ni kita tengok dia jadi caster pula. Tapi well, dia dah Gorgeous dah build character tu dah lama. So orang dah boleh accept. Saya rasa benda tu bagus lah. Tapi bila rasa macam interview tadi tu, dia rasa macam sebab tak ada Gorgeous tu. Itulah tu. Macam nak campak Gorgeous bukan. Macam kau pergilah sana dulu, nanti kau dah tak boleh. Ataupun tadi bagi peluang Becky cakap. Ah, sebab Becky yang bawa buku panda tu. Yeah. Atau bagi Becky kan. Aduh, terus. Kita akan buat extended interview. Bagatulah Fel. Tapi ini kita punya MVP. Harif dan juga Roger yang digunakan oleh Innocent. Meningkatkan lagi dia punya KDA. Bagatulah Syamilo. Oh, what a play daripada pemain daripada Filipina. Saya suka dia pakai Great Dragon Spear dekat situ untuk tambahkan critical dan juga movement speed. Jadi ada movement speed daripada Windtalker dan juga Great Dragon Spear. Jadi lagi senang dia nak masuk dalam fight and lagi senang untuk dia keluar daripada fight. Tambahkan lagi sekarang memang movement speed dia pun dah tinggi. Ada. Jadi tambah lagi dua item tu saya rasa susah nak tangkap si Nessa ni. Dan walaupun pasukan Selangor Jaya bermain dengan sangat-sangat cemerlang dalam game ni, saya perlu berikan pujian juga kepada pasukan Bounty Sport. Oh, yes. Disebabkan Panda dalam game ni, dia try untuk carry game ni sebanyak yang mungkin. Begitu juga dengan Ansi. Saya rasa dalam game ni, tunjang yang betul-betul menunjukkan yang bahawa Bounty ni masih lagi ada harapan untuk pergi ke peringkat seterusnya, Panda dan juga Aziz. Selepas masuk Aziz. Tak, memang susah nak sebut. Saya faham. Saya tak judge awak. Selepas masuk Aziz dalam line up, dia nampak macam berbeza sikit. Yes, itu yang dikatakan oleh Syamilo setelah tadi. Apabila kemasukan pemain daripada Sarawak ini berjaya untuk menukarkan sikit sebanyak. Walaupun mereka tewas dari 2-0, but still mereka menunjukkan berharapan dengan jago ataupun pasukan terkuat setakat ini dekat dalam Malaysia. Mereka boleh bagi sedikit a good fight, especially dekat game yang kedua. Tak, yang kat belakang tu, kalau nak dekat sikit, lagi senang nak ajak berbual. Ah, yang tu lah, kalau nak dekat sikit, lagi senang. Jauh kat situ macam mana nak ajak Gorgeous berbual. Jadi kalau kita tengok daripada segi stats kat sini, total damage dealt sememangnya paling tinggi adalah Innocent. Tapi saya suka macam mana dekat dalam game ni, nampak seperti mereka take turn antara Crime dan juga Innocent untuk clearkan wave dekat pada bagian Sadly. Sebab dekat bagian atas, outer dengan inner turret, Innocent dapat. Kat bagian bawah pun, outer dengan inner pun Innocent dapat. Yang nampak macam diorang funnelkan goal kepada Innocent untuk make sure yang dia boleh carry game bila dah masuk pada bagian late game. Tapi kita dapat lihat bagaimana damage yang terbesar diberikan kepada Panda dengan 69,000. Itu menunjukkan bagaimana dia memang betul-betul carry the game dan dia memang betul carry the team untuk pastikan at least mereka bagikan good fight. Dan itu yang tunjukkan oleh mereka ketika kita dapat lihat waktu di bahagian lot, nampak macam ada satu tekanan yang agak besar diterima yang terpaksa diabsorb oleh pasukan Selangor Giant. But mereka masih lagi mampu untuk kekalkan momentum. Lihatlah bagaimana Kram menggunakan Xbox menerima damage yang paling tinggi daripada pasukan Selangor Giant. Sebab yalah, memang dia frontline. Sebab Sekais, sebab walaupun dia buat item apa-apa sekalipun, asalkan dia bukan tank, dia memang susah nak absorb damage yang dekat bahagian depan. So, saya suka yang diorang punya kefahaman, bagi je Crime untuk absorb damage. Betul, saya setuju. Another thing, kalau kita perasan untuk pasukan Bounty Esports adalah mereka kerap ataupun boleh nampak daripada beberapa minggu sampai ke hari ini, Bounty Esports sangat sukakan aplikasi corak permainan yang Protect the King, which is diorang nak pandai yang boleh keluarkan damage yang cukup tinggi. Tapi kali ini boleh nampak mereka ada percubaan untuk okay, Panda tak dapat keluarkan damage, ada Aziz juga. Tapi saya tak pasti dekat mana dalam satu team fight, mungkin Selangor Giant dah nampak perkara ini daripada pasukan Bounty Esports, dan itu juga cara mereka untuk sekat pasukan Bounty Esports ni daripada dapatkan player daripada pasukan Selangor Giant. Ya, yeah, betul. Tapi
Seperti kita bincangkan tadi juga, sebenarnya walaupun dah ada Xbox dan pasukan Bounty dapatkan Pakito untuk counter kepada Xbox tu, tapi dekat lane tu tak jalan. Siapa cakap Minggu Diraja? Itu bukan Minggu Diraja tau. Oh bukan. Itu hujan. Oh, itu hujan guru. Ah, guru. Nak balik ni susah sikit lah. Oh, bukan Minggu Diraja lah. Betul. Okay, okay, okay. Tanpa bercakap buat Riz. Diorang setiap semua mati. Jadi dekat sini, kita cakap kena jaga, perbuatan pun kena jaga. Gorgeous tak try lagi? Ah, gorgeous. Cuba cakap Minggu Diraja. Awak cakap. Minggu Diraja. Ah, kita kena bagi gas rasa. At least dia tahu dia punya kekuatan. Minggu depan benda lain yang kita akan cakap. At least dia part of the family lah. Part of the family. Sekarang ni Rich Guy, Innocent 863, go per minute. Panda keluarkan damage paling besar, 64,000 damage yang dikeluarkan. Kemudian Sandbag, Yuna, hampir 100,000 damage yang diterima. Best Wingman, Yums, 13 total assist. Quite banyak kat sini. Awak berdua okey ke tak? Okey. Tak boleh, benda sejuk. Saya sejuk, rasa sejuk ke sekarang? Rasa sejuk. Rasa sejuk ke gorgeous? Sejuk. Sejuk kan? Sejuk. Sejuk semacam. Tapi sejuk lagi yang memerhatikan game Selangor Legend dapatkan kemenangan 2 berbalas kosong. Seperti yang kita dapat saksikan pada highlight yang dibawakan oleh ROG, di mana ketiga Havas berjaya dapatkan kit tersebut. Nampak seperti ada bibit-bibit kebangkitan daripada pasukan X. Ini untuk perlawanan esok. Nak tanya juga kepada Gorgeous, walaupun Gorgeous sebagai kawan je lah. Esok lawan dengan MV. Ya. Kemudian tadi pun Rose dah tanya, rapat dengan MV, dah lagi Subway sebelum ni agak rapat lawan dengan Stormy. Jadi esok punya match, harapan daripada Gorgeous lah, nak one-sided juga ataupun nak lebih fight-fight? Okey lah, sebab saya sayang caster kan. Kita orang minggu ni last game. So, nak kasih korang balik awal, kita orang ambilkan awal je. Terima ambilkan kasih. Awal je? Yeah. Sebab tu memang lepas ni memang kau je lah guys. Tapi tak apa, esok kita orang tak ada. Tak ada. Bila ajak Capsha, dia nak lambat. Itu lah pasal. Capsha minta 2-1. Dapat. Capsha minta 2-1. Aduh. Terima kasih. Okay, sekarang ni kita tengok.